Oh iya, jangan lupa subscribe. Oke, ketemu lagi di channel Gubuk Bonsai, sekolah bonsai gratis. Oke teman-teman, untuk pelajaran berikutnya kita ada di tahap pengawatan. Mungkin teman-teman sudah penasaran juga dan ingin tahu seperti apa sih cara mengawat bonsai yang benar dan baik. Langsung saja kita mulai bersama Mas Agustin, ikuti saya, ayo. Oke Mas, jadi untuk mengawat pohon ya. Itu pertama-tama apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan tentunya cari dulu kawatnya. Cari dulu kawatnya? Iya. Disiapkan dulu kawatnya. Siapkan kawatnya. Ada terus, berapa sih Mas? Sebetulnya kalau di sini ada 4 lah sebagai contoh. Seharusnya kan ada 7. Ukurannya ada 7 dari ya? Dari 1 sampai 7 cukup. Jadi nomor 1, 2, sampai 7. Terus untuk yang ini ada 4 ya? Iya. Okay. Untuk pengawatan tergantung besar kecilnya percabangan. Kita idealkan dengan besar kecilnya ukuran kawat. Contohnya seperti cabang sebesar gini, minimal harus dengan nomor 5 atau nomor 6 gitu kawatnya. Untuk yang kecil sebesar gini, bisa dengan kawat yang nomor 4 atau yang nomor 3 cukup lah. Ini juga sama, yang nomor 4 cukup. Gitu. Oke, terus sebelum kita mulai pengawatan, apa mas yang harus dilakukan? Sebelum pengawatan atau proses pembentukan pohon, seperti yang kemarin dibicarakan, yaitu menentukan gerak dasar. Iya, pertama harus taruh gerak dasarnya dulu. Kebetulan ini pohonnya masih utuh, baru belum kena kawat. Oh iya, jadi masih bersih ya. Kemudian ya, masih bersih. Kalau ada kotoran di sini atau bisa dibersihkan ya. Disikat, pakai sikat aja. Oke, teman-teman, sekarang kita akan lihat secara langsung proses dari awal pohon yang nol kemudian kita kawat. Oke, ikuti terus video Gubuk Bonsai. Ini berhubung udah ada gerak dasar, tinggal kita tentuin aja sebelum pengawatan konsepnya mau seperti apa gitu. Kalau mau slanting ya kita condongin aja gitu, pakai ganjel yang bisa boleh. Atau mau dibikin informal bisa, tergantung cara kita menyampaikan bahwa pohon tersebut hidup di alam yang seperti apa. Ini salah satu contoh untuk pengawatan dengan contoh cabang sebesar ini. Kita harus ideal dengan kawat minimal nomor 5 lah gitu. Ini salah satu contoh. Jadi kawat harus saling mengunci, jangan sampai longgar. Jadi sebagai contoh yang ini harus itu harus mengait lah satu sama lain, kayak yang ini sebelahnya gitu. Terus arah pengawatan, kalau ke kanan kita terusin aja ke kanan, jangan sampai ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, jadi kayak enak dipandang semeraut gitu. Kalau mau ke kiri, awalnya ke kiri terus. Dan ini sebisa mungkin harus dipegang biar nggak longgar, biar pengawatannya juga enak, rapi dan aman untuk cabang pohonnya tersebut. Kemudian untuk di ujungnya kita bisa ditekuk gini untuk mengunci supaya dalam nanti penekukan gak lepas. Ini yang satunya lagi kita kunci ke
masa panjang sebetulnya. Terus sampai akhir, jangan putus di tengah jalan. Untuk penekukan tergantung si pelakunya aja gitu. Mau ke arah, mau ke bawah gitu, atau mau lurus ke sini gitu. Yang terpenting harus penyesuaian dengan gerak dasar. Untuk cabang yang sebesar ini bisa menggunakan kawat nomor 4. Penyesuaian aja. Seharusnya kalau yang berdaun lebar lebih enak pengawatan, soalnya bisa dipruning tanpa daun gitu. Kalau si Nensis susah. Kalau nggak pakai daun di pruning habis, ya resikonya kematian. Jadi seperti ini teman-teman, contoh pohon yang sudah selesai dikawat. Tapi ini sebenarnya belum selesai, ini sekedar simulasi untuk teman-teman biar paham tadi bagaimana caranya. Cara ngambilnya kalau ke kanan juga harus ke kanan terus ya bang ya? Iya, kalau ke kanan ya terusin aja ke kanan. Kalau ke kiri juga terus ke kiri. Terus ini bang, kalau misalkan ini kan panjangnya sekian, ini cara mengukurnya gimana? Cara mengukurnya sebagai contoh, misalkan ini mau segini sama yang ini panjangnya segini. Gini aja, langsung colokin aja. Misalkan ini mau segini, berarti lebihin aja sedikit, tambahin aja sedikit. Kalau mau setengahnya, ya dilebihin aja, gitu sedikit, tambahin. Sama yang kesini juga. Terus itu yang tahap terakhir ini tinggal ke penekukan mas. Ini teman penekukan. Saya banyak sekali yang mencoba, menekuk itu kok patah. Itu kendalanya seperti apa ya? Ini biasanya. Dalam cara pengawatannya, kalau kita ingin menekuk ke kanan atau ke belakang, kalau dari sini kawatnya juga harus ke kanan, mengikuti ya ke kanan gitu. Kayak ini contohnya tuh. Ini kan ke arah kanan atau ke belakang dulu gitu. Jadi kita main belakang dulu gitu. Terus ambil ke depan, tergantung apa keinginan kita. Sebagai aman. Contoh aman. Ininya yang ditekuknya harus ditahan sama tangan. Mau digini atau dengan cara gini. Yang terpenting ketahan atau dengan cara jempol, pakai jempol aja gitu. Atau gini. Jadi tidak boleh langsung los dilepas ya, harus ada yang ditahan. Pasti bakal patah kalau posisinya di los langsung. Ya, itu tadi teman-teman, simulasi bagaimana cara mengawat dan menekuknya. Untuk video fullnya, kita akan lihat langsung secara live demo dari Mas Agustin ini nanti. Cuman, kita tidak akan di sini. Kita mau kemana mas? Ya, baik ada ya. Ada ya, aja. Ya. Jadi teman-teman, harus selalu dukung channel kami dengan cara komen, like, subscribe, dan share. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Demo full bersama Mas Agustin dan Gubuk Bonsai. Sekolah Bonsai gratis. Yuk!